Salam Sobat Budaya. Kembali lagi kita berjumpa dalam segmen mengulik kenangan di bumi Majapahit, Mojokerto. Bumi Majapahit, Mojokerto tak habis-habisnya menyimpan kekayaan yang apabila kita rinci satu persatu akan sangat sulit sekali dan memang tidak mungkin. Sobat Budaya, kali ini saya sedang berada di Jalan Majen Sungkono. Jalan Mayor Jenderal Sungkono kita ambil nama seorang pejuang jenderal zaman dulu yang sangat banyak kiprahnya di Jawa Timur. Jalan ini terletak di tepi barat, tepi selatan Sungai Berantas dan merupakan kelanjutan dari Jalan Hayam Buru yang dulu pernah kita singgung di dalam episode yang lalu. Jalan Majen Sungkono ini ratusan tahun yang lalu sudah ada dan tentu bentuknya tidak selebar seperti sekarang. Karena apa? Karena di daerah ini merupakan pemukiman elit pada zaman dahulu yang banyak dihuni oleh orang-orang Belanda. Rumah-rumah Belanda banyak didirikan di sini, sehubungan di sini terdapat kantor pabrik gula atau pabrik gula yang terbesar waktu itu di termasuk yang terbesar di Jawa Timur. Under name yang Belanda yang memiliki perusahaan gula tersebut menempatkan para pegawainya di jalan ini. Dan di jalan inilah kemudian dibangun rumah-rumah para pegawai, para pembesar pabrik gula tersebut. Sehingga daerah pinggiran Berantas yang sekarang namanya Jalan Majen Sungkono merupakan pemukiman elit yang tak seorang pun dari rakyat jelata dapat ke sini tanpa keperluan-keperluan khusus. Pemukiman elit Jalan Majen Sungkono kini namanya masih menyisakan kejayaan masa lampau pendudukan kolonial. Kolonial penjajahan Belanda mungkin sesuatu yang kita anggap sesuatu yang buruk. Dengan tidak semena-mena pihak Belanda dari jarak ribuan kilometer dari Indonesia datang menduduki tanah air Indonesia dengan tidak semena-mena memerintah rakyatnya. Sekian ratus tahun mereka duduk di Indonesia, akan tetapi kita pun harus berpikir secara nasionalisme, mungkin pendudukan Belanda pada masa itu adalah sesuatu yang salah. Akan tetapi jangan kita lupakan pula bahwa pendudukan Belanda sekian ratus tahun di bumi Nusa Indonesia tetap memberikan hal-hal yang positif, tetap meninggalkan hal-hal yang positif yang memang tak dapat kita rinci. Terlalu banyak hal-hal positif tersebut. Kita tak dapat melupakan sejarah. Nasionalisme bukan hanya rasa cinta kepada tanah air Indonesia, tetapi rasa cinta juga kepada kemanusiaan. Rasa ingin menghargai juga sesama manusia. Rasa ingin juga melihat hal-hal yang positif yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial pada masa lampau. Sobat Budaya, masih tetap kita di Jalan Majen Sungkono. Saya berdiri di sini, tempat ini dahulu, kira-kira 100 tahun hingga puluhan tahun yang lalu, adalah rel kereta api. Rel kereta api yang dari sini menyusuri Jalan Majen Sungkono, masuk ke Jalan Hayam Buru dan kemudian ke Jalan Majapahit, terus ke Jalan Bayangkara dan ke Stasiun Mojokerto. Perlunya rel kereta api di sini adalah untuk kepentingan strategis pada masa kolonialisme Belanda. Karena di sini terdapat suatu institusi, suatu instalasi yang sangat penting, bahkan maha penting pada awal abad ke-20, yaitu pabrik spiritus. Pabrik spiritus adalah pabrik yang diusahakan oleh NV Spiritus Maatschap, NV Nederland Indische Spiritus Maatschappij.
Jadi maskapai perusahaan spiritus Hindia Belanda pada waktu itu. Pabrik spiritus tersebut sekarang sudah tidak ada. Dahulu pabrik spiritus itu berada di komplek perumahan sini. Jadi komplek perumahan ini dulu adalah pabrik spiritus yang dibangun pada tahun 1908. Pembangunan pabrik spiritus pada tahun 1908 adalah pabrik spiritus kedua yang dibangun pemerintah Hindia Belanda di Pulau Jawa pada waktu itu. Setelah pembangunan pabrik spiritus pada tahun 1871 di Pabuaran, Cirebon. Keluarnya Undang-Undang Jula pada tahun 1870 dan Undang-Undang Agraria 1870 mengakhiri tanam paksa. Berakhirnya tanam paksa, kemudian masuknya kaum liberal, berkuasanya kaum liberal di negeri Belanda, dan kemudian masuknya kaum liberal sekaligus investor ke Indonesia. Kaum liberal, kaum kapitalis Belanda inilah mengundang kaum pemodal lainnya dari berbagai negara Eropa untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Termasuk salah satunya adalah pabrik spiritus yang dibangun pada tahun 1908 di sini. Jutaan liter selama pendudukan Belanda mulai tahun 1908 hingga tahun 1942 perginya Belanda dari Indonesia. Jutaan liter mengalir ke berbagai negara. Jutaan gulden mengalir ke kas negara Belanda untuk membiayai pembangunan di negara tersebut. Begitu hebatnya, hebatnya investor pada waktu itu yang mengeksploitasi tanah ini dalam bentuk spiritus yang kemudian mereka jual menghasilkan jutaan gulden. Kenapa pabrik spiritus tersebut dibangun di sini? Daerah Mojokerto mempunyai perkebunan tebu yang sangat luas. Pabrik-pabrik di Mojokerto demikian banyak. Hampir berbagai kota di daerah Mojokerto mempunyai pabrik gulanya sendiri. Mulai Krian sampai kemudian daerah Mojo Agung. Mojokertonya sendiri terdapat pabrik gula yang besar. Serta berbagai macam daerah lainnya, kota-kota kecil di Mojokerto mempunyai pabrik gula. Semuanya itu adalah bahan pembuat spiritus. Bahan pembuat spiritus. Jadi bahan-bahan yang diperlukan untuk pabrik gula tadi dapat juga digunakan untuk pembuatan spiritus. Sehingga Belanda merasa perlu mendirikan pabrik spiritus tersebut di Mojokerto. Dan pabrik spiritus tersebut merupakan pabrik spiritus terbesar di Pulau Jawa. Seperti yang saya katakan tadi, terbesar di Pulau Jawa menghasilkan ribuan gulden, jutaan gulden untuk kas negara Belanda. Menyerap ribuan karyawan. Sehingga pabrik tersebut dibangun secara besar-besaran. Di sini dulu, pabrik spiritus tersebut masih bisa kita lihat. Kira-kira 20 tahun yang lalu hingga 40 tahun yang lalu, saya masih bisa melihat pabrik tersebut. Gedungnya demikian besar, cerobong asalnya tinggi menjulang setinggi kira-kira 70 meter. Itu adalah zaman kejayaan spiritus di Indonesia. Sekarang, mulai tahun sekitar tahun 2000 awal, pabrik tersebut sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan pembangunan, akhirnya pabrik tersebut terpaksa harus sirna juga, digantikan dengan perumahan pegawai semacam ini. Perumahan ini dibangun sekitar awal tahun 2000 dan pabrik spiritus tersebut memang sudah tidak produktif lagi, sehingga akhirnya apa boleh buat, pabrik tersebut terpaksa diratakan dengan tanah. Baru pada tahun 2005 cerobong pabrik spiritus yang terkenal tersebut terpaksa dirobohkan juga. Dan kemudian sekarang kita bisa melihat tanda-tanda keberadaan pabrik spiritus pun di sini sudah tidak ada lagi.
tanda-tanda bahwa di muka sini dulu berdiri 3 buah tangki raksasa sudah tidak kelihatan lagi, berganti dengan adanya perumahan seperti ini. Namun demikian, tidak ada yang perlu kita salahkan. Pembangunan memang menuntut itu. Tuntutan zaman memang menuntut kita untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak produktif. Kita bangun hal-hal yang lebih bermanfaat, lebih produktif. Spiritus yang pernah jaya sudah tidak ada lagi. Spiritus yang dulu merupakan satu kekayaan bangsa Belanda di Indonesia sudah sirna. Tak usah heran ketika bangsa Belanda, setelah kita merdeka 17 Agustus 1945, Belanda masih berusaha kembali lagi ke Indonesia. Van der Plas, Gubernur Jawa Timur pada waktu itu, dengan gigih memperjuangkan kembalinya Jawa Timur menjadi milik Belanda. Mengapa demikian? Karena masih begitu banyak kekayaan Belanda tersimpan di bumi Jawa Timur, termasuk di Mojokerto. Di antara kekayaan tersebut adalah pabrik spiritus Mojokerto yang merupakan pabrik spiritus terbesar di Pulau Jawa pada waktu itu. Hingga beberapa puluh tahun yang lalu masih menghasilkan spiritus, dan kini hanya tinggal kenangan di bumi Majapahit.